بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبالله نستعين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارزقنا آل في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah kemarin kita mulai pembahasan dengan judul Nasbil Mudhore' Bi'an Al-Mudhmarah halaman 52 yaitu nasabnya fi'il mudhore' dengan masuknya an yang tersembunyi atau an yang tidak nampak itu ada beberapa kondisi di mana an itu tersembunyi dan tidak nampak salah satu sebagian kondisi tidak nampaknya itu bersifat jais, boleh tampak, boleh tidak nanti ada kondisi dimana e, mudmarah atau tersembunyian itu bersifat wajib ya, bersifat wajib dan tidak boleh ditampakkan artinya kemarin yang pertama kita membahas mengenai <tuh> e, mudhorek yang mansub setelah ba'da lam at-ta'lil setelah adanya lam at-ta'lil lam ta'lil adalah lam yang menunjukkan tujuan sebab atau alasan dilakukannya fi'il yang disebut sebelumnya contohnya ini mengulang sedikit contohnya jalastu li astariha jalastu li astariha jalastu saya duduk li astariha ketika kemasukan li astarihu fi'il mudhari menjadi astariha nasob atau mansub kenapa karena kemasukan li Loh, sekarang kalau li itu sendiri kan sebenarnya harful jar nah, dan harful jar itu tidak boleh masuk kepada fi'il mudhari fi atau fi'il secara umum nggak bisa di majrurkan karena majur hanya khususiat daripada isim. Nah, kalau li kemudian astariha tidak boleh kita mengatakan li adalah ada tunasop nggak boleh. Maka pasti ada sesuatu yang menyebabkan fiil mudhari astarihu jadi astariha. Pasti ada penyebabnya yang bukan li. Nah, penyebabnya itu adalah an yang tersembunyi setelah lam taklil lam yang menunjukkan tujuan jelas tu saya duduk untuk apa duduk li astariha tujuannya untuk istirahat nah, astariha itu menjadi aillah atau sebab duduknya saya itu loh makanya lamnya disebut lam taklil atau lam aillah karena lam di situ menunjukkan tujuan dari kenapa saya melakukan fiil yang pertama. Kenapa saya melakukan julus atau duduk itu? Paham ya? Kenapa disebut lam ilah atau lam ta'lil? Nah, astariha dia menjadi mansub bukan karena li, bukan karena lamnya, tapi an yang tersembunyi pak dalam mil ta'lil. Nah, yang tidak tersembunyi seperti apa? Di sampingnya jalastu li'an astariha udang ya kemarin nah, Berarti kalau melihat contohnya Bisa yang kiri Bisa yang kanan Artinya disembunyikannya An bersifat jais Boleh disembunyikan Boleh tidak Makanya contohnya bisa dua Jalas tuli astariha Atau jalas an Astariha Berarti linya itu lam talil Maka annya Boleh di hilangkan Hadartu tu li auda al maridho li auda li auda li an fi hadzal makan li ataallama atau li an ataallama karena kan yang menasabkan Fi ilmu mudhari kita harus konsisten ya yang menasabkan filmu Tore itu kan an lan idan dan kai. Li kan tidak. Ya kan? Maka harus konsisten dalam artian berarti harus ada yang menasabkan itu yang bukan li di antara an lan idan kai itu dan di sini kita sedang membahas tentang an. Annya An yang tersembunyi kalau kita menemukan li as Tariha. Paham ya? pembahasan kita pada pertemuan kita yang sebelumnya. Sekarang kita akan lanjut kepada berikutnya. Jadi yang menasabkan mudhari' dengan an muzmarah yang pertama kemarin adalah an yang terletak setelah lam at-ta'lil. Itu yang pertama. Kita masuk yang kedua <tuh> kedua halaman 53 ya. Perhatikan sebelumnya kaidah kemarin yun sobul fi'lul mudhari'u dinasabkan fi'l mudhari' bi'an dengan an marotan yang tersembunyi yang disembunyikan jawazan disembunyikannya itu jais boleh hanya boleh disembunyikan boleh tidak jawazan pak ada lam talil setelah lam talil atau lam yang menunjukkan ailah atau alasan atau sebab nah yang kedua tetap anmut marah juga anmut marah juga tapi anmut marahnya setelah lam al juhud Ah, juhud itu adalah lam yang masuk kepada fi'il mudhari yang didahului dengan kana wa al ya kana yang dinafikan kana yang dinafikan itu namanya lam setelahnya namanya lam juhud oke kita lihat contohnya al amsilah maka liyakuna liyakhuna sadiqahu maka nasatiku tidaklah seorang teman itu liyakuna mengkhianati sotikohu temannya seorang teman tidak akan mengkhianati ma temannya Makana. Makana Ma tidak karena nah, apa ya karena itu karena itu nggak ada mananya sebenarnya makanan kanahnya untuk menunjukkan lampau Makana tidaklah teman itu, jadi karena itu nggak ada makna khusus di situ hmm. untuk menunjukkan lampau aja. Makana tidaklah atau mungkin tidak mungkin juga juga bisa. Tapi, makana tidaklah aso teman itu liahuna alin nah, namanya lam al juhud. Nah nanti kita akan lihat kenapa dinamakan lamul juhud. Nah, makana tit tuyuru makanat berarti setelahnya anak. makanat at tuyuru tidaklah burung burung itu litus jana untuk di apa dipenjarakan. di penjarakan di sangkafil di dalam sangkar-sangkar itu sejana fil akafas untuk di kurung ya dikurung lah dikurung di sangkar-sangkar di ini lebih kepada maknanya itu seperti tidak selayaknya gitu. ya. juhud itu artinya seperti apa ya Atom tahu kalau di bahasa Arab bahasa Indonesia kita ada kata jahat itu jahat itu bukan jahat pakai h ya bukan jihad ya juhud dengan juhud lain juhud itu artinya seperti pengingkaran tidak seharusnya seperti itu gitu. tidak seharusnya maka kemudian nanti contoh-contohnya itu kontras misalkan kawan atau teman berkhianat burung di burung polisi mencuri apa keburukan di diakrabi sama kita misalkan maka nanti tuyul itu sejana fil yang ketiga lam yakun asyurtiyu liasriqa tidak seyukianya tidak sepantasnya asyurti polisi itu liasrik mencuri lam akun tidak sepantasnya saya akun karena yakunu anak akunu akun karena ada lam ingat ya lam lam kan nabi juga kan menjazemkan tapi nah, ini antum bisa perhatikan juga satu pelajaran juga antum lihat yang satu dua itu kan pakai ma ya ya tiga empat pakai lam ya nah, lihat fiilnya kanannya ya satu dua itu fiil maldi yang 34 empat fil yakun akun jadi panjenengan kalau mau membuat kalimat nafi untuk fiil maldi pakainya tidak la atau lam tapi ma misalkan dia ya, bilang dahabta ilal madrasah hal dahab ilal madrasah apakah anda pergi ke sekolah jawabnya apa ana ma dahab kalau jenengan jawabnya pakai fiil mazhi. ma dahab jangan la dahab tu salah kalau jawabnya pakai fiil mudhari baru bisa la adhabu saya tidak pergi fahimtum ma fahimna Tafhamun la afham, tafhamu, hal tafham la afham, fahim tum ma fahim tu, nah itu salah satu pelajaran juga untuk diteni. Di nah, akalta, akalta, jawabnya apa? Kalau belum, kalau tidak, akalta sudahkah kamu makan. Akalta, kalau nafi jawabnya gimana? Ma'akaltu Ya, mungkin pertama jawaban bisa langsung lah lah. Tapi kalau mau pakai, halo lah ma akal tu. Oke, Tetap ma ma akal tu. Ma, ma. Tapi tak hal tak kul anta anta tak kul jawabnya lah akul atau lam akul. Nah, gitu. Lam akun Tidak sepantasnya saya Li urafiqo Untuk berakrab-akrab Bersama Al-ashrar Orang-orang ahli syar Orang-orang jahat Orang-orang buruk Berperangai buruk bersik, eh, Bersifat buruk Ashrar kan syarun Mama dzarratin asrar asrar kalau pakai sin rahasia asrar sir pakai sin kecil sirun asrar rahasia tapi kalau syarrun asrar itu orang-orang jahat orang syar li asrar sin ya kalau pakai sin Asrar artinya rahasia. Sin kecil. Kalau pakai shot, israr ngeyel. Musir. Nah, musir itu yang terus yang anu ketol lah, terus-menerus ya. Al-bahthu. Nah, sekarang al-bahthu nih mungkin akan bisa memahamkan antum. Undur ila al afalil mudarati lihatlah kepada fiil fiil mudare yaitu yahuna tusjana yasriqa dan urafiqa fil amthilati sabika pada contoh sebelumnya yang 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 di atas tajid anda akan mendapati kulan masing-masing minha dari fiil-fiil tersebut makrunan makrunan ada korin diikuti makrunan diikuti bilam dengan lam ya kan ali yakuna bilam laisat tapi dia bukan laisat hia dia bukan lamat ta'lil sabiqah bukanlah lam ta'lil seperti yang sebelumnya di atas karena ada lam tapi maknanya kan bukan tujuan atau ilah itu tadi itu ya, tapi juhud penentangan itu karena lam itu la tufidu tidak memberikan arti tidak memberikan makna tidak memberikan faedah annama ba'daha bahwa apa yang setelahnya setelah lam itu ailatun adalah ilah fi husuli maqablaha fi husul dalam terciptanya maqablaha perbuatan sebelumnya kalau tadi kan jelas tu li astariha kan jelas ya alinya astarih itu tujuan daripada julus ilah daripada julus kalau ini enggak makana atuyur litus jana tidak sepantasnya burung-burung itu di kerangkeng atau dikurung kurung itu kan bukan ilah kenapa eh, apa namanya enggak dan lain sebagainya lah, ya innama wa innama hiya sesungguhnya dia lamun ukhra lam yang lain bukan lam taklil bukan lam tak amal am ta'ammaltaha jika Anda renungkan fi kullil pada setiap contoh allati waradat fiha, setiap contoh yang ada atau waradat itu yang masuk yang datang fihat di dalamnya itu tentang lam tadi itu. Ya. Wajat taha nah, ketika ketika jenengan renungkan pada setiap contoh-contoh yang berhubungan dengan lam itu wajatta wajat wajatta Anda akan mendapati ha dia kotan lam itu ya masbuqatan didahului daiman selalu bikana dengan kana almanfiyah yang dinafikan hmm. uh, wa ma tasarrafa minha atau yang eh, tak ditasrifkan daripadanya. Jadi kana, yakunu, latakun kun misalkan ya afil apa nahi misalkan. Yang penting dari kana yang kemudian terserah mau dipecah-pecah apa, yang penting kana itu dinafikan. Maka lam yakun, latakun dan dan sebagainya. Eh, karena dan eh, yang dan pecahannya yang dinafikan. Nah, itu setelah itu setelah karena yang dinafikan baru lamnya itu masuk. lam dan karena letak lam ini Daiman iman selalu Ba'dan nafi setelah penafian setelah kalimat negatif sumiat dinamakan lamun nafi dinamakan lam nafi atau lamul juhud lam yang menging pengingkaran mengingkari wa idza ta'amalta awahir wa idza ta'amalta dan jika anda renungkan awakhiral af'alil mudhari'ah Awal dari setiap fiil Akhir dari setiap fiil Fiil pak Ba'daha lam Setelah lam ini Fil fi amtilatisa sabiqah pada contoh Di atas Wajatta anda mendapati Kulan masing-masing Minha daripadanya Mansuban Nah karena mansub yang memasukkan lam tadi Seperti pada Lam ta'alil juga Lakin naga Keterangannya sama Lakin naka tapi kak anda lata jitu tidak mendapati adatan satu adat min atawatin nasab yang menasabkan itu nggak ada. Anda jangan dapat li bukan. Alati sibul mudore yang menasabkan mudore kena kemasukan li kok mudore nya nasab pada li bukan huruf eh, apa nasab Ya, bukan amil nasib wa, wa idan dan jika demikian la buddha pasti ayakunan nasbu terjadinya nasab biharfin pasti ada huruf mahalufin yang dihapus min hurufin nafs afin eh, min hurufin nasb dari huruf-huruf nasab yaitu anlan idan dan kai wala buddha dan harus atau pasti min ayyakuna hadal harful mahduf bahwa huruf yang dihapus itu huwa an pasti an kok bisa pasti an lian al makna la yastaqim karena maknanya tidak akan benar bi takdir ghairihi minan nawasib kalau yang di sembunyikan itu selain an nawasib selain an misalkan alan idan kai disembunyikan tuh nggak klop makanya pasti yang disembunyikan an penak wes kenapa kok ngerti Nah sing yang disembunyikan tuh an juga ini, liannya lah cocok ya misalkan hmm. makanat itu yuru kai kalau seorang misalkan Tidaklah burung itu supaya kan kan idan apalagi lan apalagi ya. maka pasti an soalnya liannya cocok lian mana karena maknanya layak takim tidak akan benar dia akan lurus kita ketiri kairihi dengan memperkirakan membayangkan selainnya selain an minan nawasib di antara nawasib-nawasib yang yang menasabkan. Walam maka an dan karena an di sinilah tatahar tidak muncul, tidak kelihatan, tidak zahir. Pak mil juhud setelah lamul juhud tidak pernah kita dengar orang Arab lamul juhud disebutkan annya maka lamul juhud karena izmaruha mutmarnya disembunyikannya bersifat wajiban wajib maka contohnya cuman yang di idmar saja karena untuk ini nggak bisa untuk lamul juhud nggak bisa lohir makanya mutmarnya mukodarnya nah, mukodarnya itu bersifat wajib kalau lamu talil itu bersifat jaiz boleh ditampakkan, boleh tidak kalau lamul juhud wajib tidak ditampakkan maka tidak boleh misalkan maka nasodiku lian yahuna, itu enggak ada maka nati tuyuru lian itu enggak ada ya kenapa kok enggak ada? Nah, karena bahasa Arab hmm, kita manut mereka hmm, ya dari sononya al kaidah kaidahnya yun sabu dinasabkan fi'lul mudhari'u fi'l mudhari' fi bi'an dengan an mudhmarah yang disembunyikan wujuban wajib wajib disembunyikan ba'da lamil juhud setelah lam al juhud mudhmarah makanya disebut perasaan di dalam ini namanya domir, ya. Atau domir juga disebut kata ganti, kata ganti itu kan nggak ada namanya itu, disembunyikan namanya. Kan cuma dia, mereka, kamu yang bisa dinisbahkan pada siapapun. Nah, marah atau yang didomirkan, yang disembunyikan, yang dikaburkan. Nah, khusus untuk lam al juhud maka penyembunyian An itu Hukumnya wajib nah. Kalau mau ngiling-ngiling Lamul juhud Pokoknya sebelumnya itu Ada kana yang dinafikan Itu namanya lamul juhud Nah alamin Untuk malam hari ini cukup ya nah, Cukup umat soalnya ini. Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Ini cuman Anu aja informasi tentang lamul juhud والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <applause>